Ini set pertama gua. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Guess it's my jungle. Halo, what's up? Balik lagi sama gua, Bang Udi. Oke, kali ini gua bakal bikin satu video yang dimana ini adalah video yang udah gua janjikan kemarin. Jadi di sini gua bakal ngeset untuk buat set gua, set khusus Bang Udi. Ya, jadi nanti kita bakal coba ngerombak-rombak sedikit setnya. Terus nanti gua juga di next konten gua bakal coba minta set dari kalian. Karena di sini gua tuh mau buat set sesuai dengan apa yang gua mau dulu. Nanti misalkan udah kalian bisa ACC dari kalian ya, kalian mau oke apa enggak untuk set yang gua pakai yang sesuai gua. Dan kalian juga bisa kasih rekomendasi satu set dari kalian bisa tulis komentar aja. Oke, jadi di sini udah ada nih gua, ini bukan set gua ya, cuman gua tadi lagi ngasal aja. Jadi gua di sini mau coba bikin set kayak Bang Budi, Bang Kepcil, kayak Bang Leta, atau Bang Total, apa lagi? Banyak. Pokoknya kayak mereka-mereka kayak FTW kayak gitu-gitu lah ya. So, kita bakal langsung aja untuk bikin set yang pertama. Ini kalian bisa nilai. Jadi set pertama ini nanti kalian bisa kasih nilai set 1 berapa nilainya, set 2 berapa nilainya, set 3 berapa nilainya, atau set 4 berapa nilainya. Dan kalau misalnya enggak setuju dengan 4 set yang gua buat, kalian bisa juga rekomendasiin set dari kalian ya, guys ya. Oke. Okay. Jadi di sini gue bakal coba ngeset. Jadi sebenarnya gue udah punya 4 set. Set yang pertama itu set simple gue yang udah dari dulu udah gue buat. Cuman emang itu belum gue tetapkan sebagai set gue. Oke. Okay, jadi di sini gue bakal coba pakai set yang dimana set ini susah juga untuk kalian ikutin karena ini set Singapura ya. Mana ya? Bentar. Lupa gue. Dia kacamatanya kok nggak salah. Terus mana ya? Kok nggak ada lagi ibu hilang. Topi, gue ingat topinya tuh. Topinya warna merah. Dia di biru kalau nggak salah. Nah, ini. Terus gue ganti set Joker. Nah, ini tuh bakal keren banget kalau misalkan kita taruh tasnya. Gue bakal kasih tas merah juga. Gue biasanya pakai tas yang ini. Terus untuk senjatanya gue pakein set kalau kemarin kan dulu AWM ya. Kalau sekarang karena udah ada XM8 yang baru, gue pakein XM8 yang baru. Dan terus petnya gue ganti yang warna merah juga. Ini set pertama gue. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Itulah set pertama gua nggak tahu ini kalian setuju apa enggak, tapi menurut gua ini serem sih, ini set terserem gua sih. Jadi gua emang dulu udah nyempetin udah hampir bilang ini set gua. Oke, okay, kita langsung masuk set kedua aja. Di sini gua bakal rubah set kedua gua kayak gini. Set gua tuh emang rata-rata emang agak sulit untuk diikutin ya, karena emang gua event-eventnya dari event-event yang bukan yang di Lucky Royal, Diamond Royal gitu-gitu. Sombong amat. Tapi yang di event tau gak sih yang kayak nih, kayak gini-gini nih eventnya nih. Bentar. Nih kayak event-event kayak gini gitu nih. Ini event apa sih namanya? Coba gue belum gua spin ya. Nih kayak gue suka ngambil dari set-setnya tuh dari event-event yang kayak gini. Jadi emang agak-agak lama, agak-agak susah untuk diikutin guys ya. Oke, ini set kedua gue nih gue suka banget karena ini garang banget boy. Gue pakai set yang terbarunya juga, set harimau, yang dimana ini keren banget kalau menurut gue ya. Ini yang masih sering gue pakai di live streaming Facebook gue. Jadi gue kalau live streaming gue biasanya pakai set yang ini. Menurut gue keren. Ini juga gue pakai celana inkubator yang baru, karena masih cocok sama warna itunya. Dan di sini gue pakai sendal, karena warna kulit kaki sama warna bajunya tuh sama, warna badannya tuh sama. Nah ini tuh biasanya gua satuin sama
SMP yang baru nih. Karena nih sini lihat ya, UMP-nya tuh kebetulan nih UMP Tiger ya yang baru. Karena ini keren banget. Terus kita ganti, biasanya nih gue pakai yang tai. Nah. Why? Sitting on my own, singing alone, dancing in the middle. Guess it's my jungle. Jungle. Ini set kedua gua. Kalian bisa tulis komentar untuk nilai set kedua gua. Ini emang kalau menurut gua garang, set gua tuh garang-garang coy rata-rata. Oke, langsung aja kita masuk ke set yang ketiga. Oke, set ketiga itu sebenarnya udah lama banget. Ini mau gua bener-bener gua jadiin set utama gua. Karena dia emas, warnanya kuning gitu ya, warnanya emas. Dan dulu tuh gue emang lebih mengutamakan efek dari tiap setnya, dari tiap baju-bajunya gitu. Ini kayak, no, ini kan ada efeknya tuh, lihat rambutnya. Terus di sini gue pakai masker kuning. Terus gue di sini pakai yang nih, lihat. Gue tuh bener-bener mainin efeknya, lihat. Kayak ada efek kebakarnya, ada burnnya di badannya sama di rambutnya. Terus untuk celananya gue pakai yang ini. Sepatunya gue juga pun pakai yang efek tuh. Nah ini set kedua gue. Dan ini gue biasanya gue satuin sama, terus untuk tasnya. Oh ya, tas yang tadi yang harimau tuh biasa gue pakai tas yang ini. Sorry ya, tadi lupa milih tasnya. Tas harimau gue pakai tas yang ini. Kalau untuk yang ini gue biasanya pakai tas yang bulat. Yang ini. Nah, tas yang bulat. Terus untuk senjatanya tuh gue pilih MP atau enggak, kadang gue pakai ini, tapi gue biasanya yang kalau ini pakainya yang MP40 yang kuning. Dan biasanya pelsnya gue pakai QB yang kuning. Andre. Pertama gue yang sebelum badut, jadi kan dulu tuh dapat set jas yang merah itu kan gue dari server Singapura. Nah sebelum itu ada, gue dulu pakai setnya ini. Dan ini gue sempet nobatkan sebagai set gue di live streaming gue. Jadi bagi kalian yang belum follow live streaming gue, gitu, follow di Facebook. Karena kita suka berbincang-bincang tentang Free Fire gue di situ, dan kalian juga. Dan suka mabar juga, yang pasti ada giveaway-giveaway manja di situ. Ini keren sih. Ini kayak burn gitu loh, ngerti gak sih kayak burn? Kayak ada terbakar-terbakar. Kayak gue bener-bener mainin efeknya. Dan ini keren banget, sumpah. Ini keren banget. Oke, langsung aja kita masuk ke set yang keempat atau yang terakhir. Let's go. Oke guys, jadi kalau set keempat itu gue pakai set. Nah ini juga sebelum set harimau, gue sempet banget pakai set ini lama. Karena ini bener-bener keren banget. Ini warna ungu, keren banget. Ini bisa cek ya. Gue sini pakai Arctic Blue yang ungu. Arctic Blue kan sih? Ini apa sih? Iya, Arctic Blue ini tapi warna biru ya. Berarti Arctic Purple. Sorry. Violet ya. Di sini ini juga ini parah sih, ini enggak kalah garang coy. Sumpah ini keren banget. Nah. Ini dia. Enggak simple sih. Nah, ini dia set gue. Ini set yang paling lama gue pakai juga. Biasanya gue kalau ini pakai tasnya yang robot ungu yang ini Purple Wings. Karena ini sesuai sama warna badannya. Dan yang pasti di sini gue pakainya SG2. Sorry, salah udah pindah ini. Udah pasti pakai SG2 yang baru. Nah, terus petnya kita ganti pet kucing. Nah. Tuh, wah ini sih. Ini garang banget, coy. Susunan-susunan set gua bagus apa enggak? Ini set keempat, kalian bisa tulis di komentar untuk set keempat nilainya berapa ya. Dan kalau misalkan kalian masih enggak serap dengan set-set gua yang udah gua pakai ini, maksud bang kayaknya bagusan set yang ini deh, mungkin set yang ini deh, coba lu pakai yang ini deh bang, kayaknya lebih cocok. Gua bakal bikin di part selanjutnya untuk ngerombak set gua.
Dan kayaknya gitu aja sih untuk rombak-rombak setnya. Thank you so much yang udah nonton, yang udah ngasih saran, dan yang udah nyaranin juga untuk bikin video ini. Karena jujur gue belum punya set. Maksudnya belum punya set yang benar-benar itu bakal jadi set gue. Jadi gue masih ada pilihan, ada 4 opsi set yang dimana tadi udah gue kasih tau ke kalian. Dan mungkin yang di Facebook, yang udah sering nonton live gue di Facebook tuh kayak udah tahu banget set-set yang sering gue pakai tadi. Dan kayaknya gitu aja. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Dan kalian juga komentarnya kasih saran untuk set gue. Atau mungkin kalian juga bisa kasih saran dari set-set yang udah gue punya. Gue lumayan banyak ya follow gue. Coba aja kalian sebutin, sorry banget gue gak bisa ngasih tunjuk semuanya. Coba kalian tetap kasih tahu set yang harus gue pakai, maksudkan item-item yang harus gue pakai, bukan item siapa nih, kayak bajunya yang mana, celana yang mana. Karena gue nih kalau mau gue kasih tahu aja, gue main dari season 8, jadi kalian jangan request ngasih bundle-bundle atau baju-baju yang keluar dari sebelum di bawah season 8, itu nggak bakal ada gue ya. Pokoknya gue dari season 8 sampai season sekarang full. Semua gue ada, nggak pernah event, nggak ada event yang gue lewatin, semua ada. Tapi kalau untuk season 8 ke bawah gue nggak ada. Jadi kalian bisa tulis aja di komentar untuk set yang selanjutnya, oke? Dan mungkin itu dari video gue, jangan like, comment, dan subscribe. Bang Udi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.